Dr. Anda Haja Hidayah Herlina Gusti, anggota DPRD Provinsi Sumut dari fraksi PKS, yang merupakan istri Wakil Bupati Simalungun Bapak Haji Zoni Waldi S.Sos M.M., bersilaturahmi dengan Tuan Guru Syekh Dr. Haji Zikmal Fuad M.A. Babusalam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Tuan Guru Syekh Dr. Haji Zikmal Fuad M.A. merupakan Tuan Guru Babusalam yang ke-12, menggantikan Syekh Haji Irfan Syah Al-Rokani. Dalam acara silaturahmi ini, Ibu Dr. Anda Haja Hidayah Herlina Gusti menyampaikan titip salam sang suami Bapak Haji Zoni Waldi S.Sos M.M., yang merupakan Wakil Bupati Simalungun. Dulu Bapak Zoni Waldi pernah berkunjung saat masih menjabat Asisten Pemprov Sumut oleh Bapak Gubernur Sumut Bapak Edi Rahmayadi, untuk peninjau pembangunan pengadaan air bersih pada tahun 2019, dan pada saat itu Tuan Guru masih diemban oleh Syekh Haji Irfan Syah Al-Rokani. Lebih lanjut Ibu Dr. Anda Haja Hidayah Herlina Gusti juga menyampaikan mohon doa dan dukungan untuk maju sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2024 nanti, di mana Kabupaten Langkat adalah salah satu daerah pemilihannya dari Sumut 3. Silaturahmi ini juga sekaligus kunjungan melihat Tuan Guru baru pulang dari menunaikan ibadah haji tahun ini. Sementara dalam sambutannya Tuan Guru Syekh Dr. Haji Zikmal Fuad M.A. menyampaikan ucapan syukur Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dapat saling silaturahmi, ucapkan salam juga disampaikan oleh Tuan Guru buat Bapak Wakil Bupati Simalungun Bapak Haji Zoni Waldi S.Sos M.M. Terkhusus buat Ibu Dr. Anda Haja Hidayah Herlina Gusti, yang akan berjuang di pemilu 2024 untuk menjadi DPR RI, beliau mendoakan mudah-mudahan Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan dan perjuangan, serta mendapat ridho Allah menjadi anggota DPR RI, dan bisa memperjuangkan rakyat terutama kepentingan umat. Beliau juga bercerita saat di Tanah Suci, di mana pada saat itu diberi sarapan pop mie, seketika itu juga beliau teringat di pondok pesantren yang beliau pimpin. Beliau juga bercerita, bagaimana Bapak Anies Baswedan saat disambut baik oleh Kerajaan Arab Saudi, Bapak Anies sangat dimuliakan di Arab sana. Turut hadir juga dalam acara silaturahmi kali ini Ustadz Hendro Susanto yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sumut dari fraksi PKS, dari Dapil Kota Binjai dan Langkat. Beliau sangat mendukung Ibu Dr. Anda Haja Hidayah Herlina Gusti menuju DPR RI. Acara dilanjutkan dengan wawasan kebangsaan tentang ideologi Pancasila yang digelar oleh Ustadz Hendro Susanto, anggota DPRD Provinsi Sumut dari fraksi PKS Dapit Sumut 7. Sap Muhardi mengabarkan, Kamis, tanggal 27 Juli tahun 2023, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mahadat yaitu rumah langgar atau kegiatan-kegiatan lain. Di Nusa Tiga Jawa, musola juga, dan banyak yang lainnya. Dan kami ucapkan terima kasih kami selaku mewakili dari pemerintahan desa. Di DPR RI, yaitu di Dapil Sumut 3, Pak. Yang mana Sumut 3 ini melingkupi 10 kabupaten. Ada Kabupaten Pak-Pak Barat, Dairi Karo, Binjai Langkat, Siantar Simalungun, Batubara, Tanjung Balai dan Asahan. Jadi Bapak Ibuku, di sini kami dengan segala kerendahan hati mohon doa daripada Bapak Ibu, juga dukungannya Ibuku. Keberadaan Ibu di sini belum bisa banyak berbuat untuk Kabupaten Langkat dan Binjai karena memang belum daerah pemilihannya. Tetapi kalau nanti ikhlas tulus Bapak mendukung Ibu untuk menjadi anggota DPR RI, insya Allah kami akan bersama dengan Ustadz Hendro, dengan Ustadz Herianto, insya Allah akan kami memperjuangkan daripada aspirasi-aspirasi dari Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu ya, izinnya Bapak Ibu, barangkali Ibu tidak bisa berpanjang kata, hanya sebagai kata perkenalan di kesempatan ini. Mudah-mudahan sebagai anggota DPRD di Provinsi Sumatera Utara, kami bersama Pak Hendro ingin selalu bersama memperjuangkan apa aspirasi dari masyarakat di sini. Sama-sama di Komisi E, Bapak Ibu, yang membidangi terkait pendidikan dan kesehatan. Jadi insya Allah ya kan Pak, untuk lebih kurang 1,5 tahun lagi kita bersama di DPRD Sumatera Utara untuk periode 2019-2024. Kebetulan kami di Simalungun kemarin Ustadz, ada program Indonesia Pintar
Insya Allah nanti bisa kita bawa kemari ya Pak. Kami akan berjuang bersama supaya nanti anak-anak kita yang duduk di SD dan SMP bisa kita perjuangkan uang sekolahnya gratis. Ya Bapak Ibu ya.